Sesebuah kereta yang ramai orang tengok dan compare dengan Mitsubishi Evo. Kereta yang berwarna biru, yang bermain rally macam Evo juga dan mempunyai all-wheel drive system. Kereta apakah itu? Hari ini kita akan borak tentang kereta Subaru, yang mana Subaru dan Evo ni menjadi kontroversi antara ramai orang di dalam motorsport scene pada hari ini dan pada masa yang lepas. Ha, so hari ini kita akan cerita dan tunjuk apakah Subaru yang favourite, personal favourite aku, dan macam manakah Subaru ni start, ha, dan macam-macam lagi. Apa, kalau kau nak tengok, kau stay sampai habis video ni. Generasi yang pertama dikeluarkan oleh Subaru ni, ha, dia dipanggil Impreza. Ha, mesti ramai yang tahu nama Impreza tu datang daripada mana. Of course, datang daripada Subaru lah. Ha, kereta yang berwarna biru. Asalnya, Subaru mengeluarkan dua version, iaitu front wheel drive dan juga all wheel drive. Tetapi, diorang start untuk emphasiskan all wheel drive ni dekat North America, dan tak lama kemudian dia fokuskan all wheel drive terrain ni, all wheel drive punya drive terrain ni dekat semua negara, semua region kecuali Jepun. Selain daripada tu, apa yang Subaru emphasiskan awal-awal kepada semua kereta Impreza, diorang keluarkan kereta ni dengan engine boxer. Kenapa engine boxer? Apakah itu engine boxer? So kalau korang tengok engine yang biasa, inline 4, inline 6, dia punya piston tolak atas kan, tolak atas bawah, atas bawah. Ada juga macam kalau V8, V6, dia punya piston dia bentuk V macam tu. Tetapi kalau untuk engine boxer ni, dia punya piston bergerak side to side lah. So basically macam ni. Kenapa dia panggil boxer? Sebab memang nampak macam penumbuk. Macam narok nak tumbuk muka aku macam ni lah. So inilah kenapa dia orang panggil engine boxer. And kenapa dia orang pakai engine boxer? Lepas ni kita akan cerita kenapa dia orang akan pakai engine boxer. The main reason kenapa Subaru pakai engine boxer dekat kereta Subaru dia orang, dekat kereta Impreza dia orang, WRX dia orang, adalah kerana mereka nak reducekan body roll dan improvekan handling kereta. Itu adalah main reason kenapa dia orang pakai engine boxer. Sampai sekarang, sampai hari ni, diorang memang still pakai engine boxer. Ada sebab dia dan itulah sebab dia. Okey, untuk korang yang pernah dengar term Impreza dan juga Impreza WRX, dua-dua version ni adalah berbeza. Impreza dan juga Impreza WRX bukanlah kereta ataupun model version yang sama. Ini kalau korang nak compare, dia macam nak compare BMW 3 Series dengan BMW M3. Lebih kurang macam tu lah. Performance model dan juga non-performance model. Keperbezaan Impreza dan juga Impreza WRX adalah yang mana performance dia lah, performance part suspension yang lagi stiff, turbocharged engine, all-wheel drive system dan macam-macam lagi. Itulah beza Impreza dengan Impreza WRX. Subaru juga mengeluarkan bukan saja Impreza dan Impreza WRX, dia ada juga model version WRX STI. STI ni bermaksud Subaru Technica International. So bila kereta yang ada WRX STI punya lambang ni, ataupun kereta yang keluar lambang, kau boleh beli dekat Shopee lah. Tapi yang WRX STI yang keluar daripada kilang yang betul ni, dia punya mechanical changes dia lagi banyak compared kepada Impreza WRX yang biasa. Improvement kepada WRX STI ni, dia vary daripada gearbox, gearbox changes, ada engine changes dan juga suspension changes. And aku lupa nak beritahu korang, WRX dan juga WRX STI ni adalah rally inspired. So dia buat engine tu dan buat kereta tu inspired by kereta-kereta rally lah. Spek dia hampir-hampir sama macam kereta-kereta rally. Sebab apa? Sebab memang Subaru famous main rally. Daripada tahun 1992 sehingga tahun 2000, Subaru mengeluarkan 7 version pada time tu, and kita tak sempat untuk cover 7 version, tapi aku akan explainkan kat korang my personal favourites of kereta-kereta Subaru yang vary daripada Impreza, Impreza WRX dan juga Impreza WRX STI. Let's go. Kereta yang pertama, kereta first generation WRX yang mengeluarkan sebanyak 237 horsepower. Sebab apa aku suka kereta first gen yang pakai engine EJ20 ni? Sebab kalau korang tengok kereta dia pada zaman tu memang sangat-sangat nak dikatakan boxy, nampak macam petak, macam Sphero aku petak kan. Sama juga macam first gen WRX ni. Kereta personal favourite aku ni sangat-sangatlah simple, sangat-sangatlah efektif. Dikenali dengan nama ikonik GC8E ataupun The 22B. Kereta ni adalah, kalau nak dikatakan, gem ataupun jewel kepada Subaru, kepada semua Subaru punya entusias, disebabkan daripada kereta tu sedan 4 pintu. Kereta tu bukan sedan, kereta tu coupe 2 pintu. Nampaklah sporty looking untuk
kereta yang dikeluarkan pada time tu lah. Enjin yang lagi besar iaitu 2.2 liter, dan dia ada macam white body sikit lah kereta dia tu. Dia nampak buff, nampak garang. Dan kereta tu waktu dikeluarkan dekat Jepun awal-awal dulu, dijual dalam masa beberapa jam saja. And tetap blame diorang lah, memang lawa kereta first gen WRX ni. Okay, dia beli kedai bateri ke? Betul lah bang, kedai bateri ni. Ada bateri untuk MyV? Ada bang, ada. Jangan risau bang, ada. Castra bang, dan original bateri pula. Bang, warranty dia bang 18 bulan bang. Lepas tu bang, warranty dia support satu Malaysia. Astra? Datang apa tu? Brand ni tadi? Abang tunggu jap, saya pergi ambil jap. Ini bang, brand Astra bang. Okey bang, saya on. Saya nak dulu. Tahu bang, Mayu pakai sebiji je bang, bukan pakai dua bang. Saya pergi pasar sekarang ya bang. Settle daripada tahun 1992 sehingga 2000. Pada tahun 2000, Subaru decided untuk keluarkan kereta yang mana diorang namakan kereta kereta Impreza itu the new age. New age Impreza. Kenapa new age? Sebab zaman baru lah kiranya, lebih kurang begitu lah. Nanti aku tanya founder dia apa cerita. Apa yang Subaru telah buat pada tahun 2000 ke atas adalah diorang membuang konsep coupe kepada kereta Impreza diorang, dan moving forward diorang standardizekan kepada konsep sedan. Sebab tu kalau kau tengok sampai sekarang, Subaru yang baru-baru keluar, Subaru yang sebelum-sebelum ni atas tahun 2000, semua ada 4 pintu. And selain daripada tu, body kereta lagi besar compared dengan pada tahun 1992 sehingga tahun 2000. Dia nampak lagi besar, sedan 4 pintu, nampak buff. Itulah dia punya konsep moving forward untuk Subaru. Untuk zaman waktu dia keluar pada atas tahun 2000 ni, dia ada 4 engine variant yang dia orang keluarkan. EJ15, EJ16, EJ20 dan EJ2.5. EJ25, sorry. Kenapa aku cakap 2.5 tadi adalah sebab EJ16 bermaksud enjin tu 1.6 liter, EJ15 maksudnya 1.5 liter, EJ20, EJ25 samalah 2.0 liter dan 2.5 liter. Itu adalah 4 engine variant yang Subaru keluarkan untuk new age Impreza. Untuk version EJ20 dan juga EJ25, kereta pula enjin dia adalah turbocharged. Macam kalau kau tengok yang EJ16 dan EJ15 adalah naturally aspirated lah, so opposite. 2.0 dan 2.5 turbocharged. Pada zaman new age Subaru ni, diorang mengeluarkan banyak version dan banyak facelift dan juga banyak rupa dekat kereta tu. Salah satu kereta yang dikeluarkan pada zaman tu adalah kereta Subaru Impreza yang ada lampu bulat tu. Yang lampu dia bulat, nampak comel. Selepas Subaru mengeluarkan bug Impreza ni, diorang ada keluarkan variation yang lain. Apakah variation yang seterusnya? Variation yang seterusnya, Mat Salleh panggil The Block Impreza. Kenapa The Block Impreza? Sebab dia ada mixture of comel dan juga garang. Which brings balance. Kita dalam hidup ni, kita perlukan balance in life. Ada hari kita boleh marah, ada hari kita boleh sedih, ada hari kita boleh happy. Tapi apa-apa pun, kita kena balance. Sama juga macam Impreza ni. Impreza Block I ni dia balance antara cute dan garang. Which means, orang tak boleh nak baca kau. Susah nak baca kereta ni. Dia tengah marah ke, dia tengah comel, dia tengah happy. Are you mad or what? So, itulah konsep yang dikeluarkan kepada Block I Impreza ni. Untuk version Impreza yang seterusnya, mesti ramai yang tahu, mesti ramai yang suka. Apakah Impreza? Impreza Hawkeye. Hawkeye yang mata tajam tu. Ramai yang suka kereta Subaru Impreza ni. Kenapa? Sebab kereta ni memang dah sah-sah nampak sangat-sangat garang dan sangat-sangat mean. Takut. Takut untuk korang tengok kereta ni dekat atas jalan. The Hawkeye Subaru Impreza ni dikeluarkan dengan banyak variasi juga untuk kereta ni saja. Dia ada WRX STI, dia ada S202, dia ada S203, dia ada WRX STI, S20SC, S204 dan juga spec C type RAR. Ada banyak sangat version sampai kita pun nak catch up, nak tengok pun tak ada, macam tak ada masa nak faham. Sandwich. Untuk semua variation yang keluar untuk Hawkeye Impreza ni, sebenarnya engine dia lebih kurang sama je. Yang apa yang dia tukar adalah suspension dia, kosmetik dia, different outputs of different power outputs of kereta dan macam-macam lagi. So memang sangat
susah untuk kita nak catch up dengan version-version Hawk-Eye Impreza ni. Pada tahun 2007 dan ke atas, Subaru mengeluarkan generasi yang baru, iaitu the third generation of Subaru Impreza ni. Kereta yang dikeluarkan pada zaman generasi ni, dia lagi besar, dia lagi panjang. Macam biasa, version EJ20 dan EJ25 ni adalah turbocharged 2.0 dan 2.5 yang macam aku explain tadi lah. Sewaktu production ni baru je keluar, dia punya suspension sangat-sangat lembut dan membuatkan kereta tu sangat susah untuk corner. So apa Subaru buat? Subaru keluarkan version yang baru dan mengimprovekan dia punya suspension untuk mendapatkan cornering dan handling yang lagi mantap. Selain daripada tu, Subaru juga mengeluarkan engine yang lebih nak dikatakan lagi improve lah. Engine untuk version yang baru ni mengeluarkan sebanyak 265 horsepower kepada kereta version yang baru untuk Subaru third gen. But to be honest, selepas kita dah borak tentang semua Subaru yang ada ni, Impreza, tak kisahlah Impreza ke, Impreza WRX ke, Impreza WRX STI ke, semuanya sangat-sangatlah nak boleh dikatakan kita bagi tepukan tangan kepada Subaru lah, kerana telah mengeluarkan sesebuah kereta yang boleh jadi rival ketat kepada Mitsubishi Evolution. Yang mana yang belum tengok video Mitsubishi Evolution tu, bolehlah ke channel kita dan tengok dekat playlist Did You Know and cari kat belah-belah bawah. Kita ada pernah borak pasal Mitsubishi Evo. Despite untuk kereta ni menjadi lebih kurang sama konsep dia selama 20 tahun, Subaru still manage untuk mengeluarkan kereta yang boleh keluarkan output horsepower yang memberangsangkan dan juga menjadi salah satu ikon dekat Jepun dan juga satu dunia ni untuk look up kepada nama Subaru dan juga dia punya produk, iaitu Impreza, Impreza WRX dan Impreza WRX STI. So, untuk yang mana-mana belum tengok kita punya YouTube channel dan belum tengok kita punya video-video yang lain, silakan pergi, aku dah bukakan pintu untuk korang. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. See you in the next episode. Apa-apa Roger. Ciao.